Halo semuanya. Jadi hari ini aku mau jawab DM DM yang masuk di uh, Instagram aku. Nah, ini kemarin kan kita sempat bahas tentang dismenorea ya, nyeri saat menstruasi. Nah, kemarin kan udah bahas nih. Jadi sebenarnya dismenorea itu apa sih? Itu adalah nyeri saat menstruasi ketika kalian mens, perutnya nyeri. Pertanyaannya adalah orang pasti tanya kan, ini normal atau enggak sih dismenorea? Nah, emang terbagi jadi dua Yang pertama, dia primer atau normal Karena kan saat kita menstruasi itu Perutnya kan kontraksi ya rahimnya Rahimnya kontraksi Kebayang dong kayak otot tangan kalau lagi kram aja nyeri banget Apalagi raham, rahim, rahim kalau lagi kontraksi sama juga akan memberikan nyeri Terus yang kedua uh, dia yang sekunder yaitu karena ada penyakit lain kayak adanya endometriosis misal nih jadi dinding dalam rahim itu tumbuh di tempat lain Jadi ketika menstruasi uh, dia kan luruh nih dindingnya Nah dia itu juga luruh tapi di tempat lain Nah itu biasanya ketika men jadi lebih nyeri kayak gitu Terus taunya ini normal apa enggak Biasanya kalau misalkan nyeri pada awal-awal menstruasi sehari dua hari Itu masih termasuk normal selama nyerinya nggak berlebihan Kalau misalkan udah kayak sebelum menstruasi sakit Menstruasi sakit setelah menstruasi sakit Terus ada gejala-gejala lainnya kayak udah mulai pusing-pusing uh, dan lain-lain nah itu biasanya nggak normal dan untuk tahu penyebabnya dan lain-lainnya harus dibawa ke dokter biar nanti dilakukan USG dilakukan pemeriksaan jadinya udah tahu nih penyebabnya apa sih yang bikin nggak normal atau sebenarnya ini masuk normal cuman emang kamu batas miringnya rendah atau gimana kayak gitu oke okay? Kalau mau tahu lebih lanjut, hmm, kalian bisa baca story aku, story aku di Women's Health. Jadi itu aku bahas tentang, -tentang kesehatan wanita, termasuk si Disminoria ini. Dan satu lagi yang paling penting, e, menstruasi itu paling sekitar 30-80 ml per satu siklus. Taunya dari mana? Nah, jadi satu pembalut normal nih, yang normal bukan yang night, bukan yang super gitu, itu dia mampu menampung sekitar 5 ml Terus yang gede, yang naik kayak gitu-gitu 10 ml Jadi kamu kaliin aja nih, misal dalam satu siklus kamu mens tuh kamu butuh Hitunglah 12 ya 12 pembalut 12 pembalut itu dikali 5 ml Berarti satu kali menstruasi kamu punya 60 ml darah yang keluar Gitu cara ngitungnya Nah pentingnya dimana kita harus ngitung itu Kalau misalkan udah di atas 80 ml per satu siklus itu termasuk harus diperiksakan juga karena itu terlalu banyak gitu. Takutnya ini pendarahannya dari hal-hal lain. Terus e, pentingnya juga adalah ketika kita menstruasi itu kan darah keluar ya. Padahal darah itu kan mengandung zat besi sebenarnya yang sebenarnya bisa dirombak lagi untuk membuat darah-darah lainnya. Nah, wanita di sini rawan banget untuk kekurangan zat besi dari darah menstruasi yang keluar. Nanti bisa terjadi anemia kalau zat besinya kurang. Nah, untuk wanita-wanita yang menstruasinya banyak, kemudian mungkin punya tanda-tanda seperti kayak lemas, letih, lesu, kayak gitu. Dan baiknya melakukan cek darah atau mengkonsumsi, atau kalau misalnya nggak pakai cek darah, mengkonsumsi zat besi deh. Kayak gitu. Jadi, walaupun kita menstruasinya banyak, zat besinya keluar, asupannya juga banyak. Nah, kalau misalkan ternyata kalian nggak mau mengkonsumsi zat besi, ya paling nggak dietnya diatur zat besi ini ada banyak di mana sih di daging daging nih paling bagus tapi di sayur sayuran hijau juga ada nah tapi lebih bagus yang ada di daging caranya biar dia terserap dengan baik saat makan sayur hijau sama daging jangan sambil minum teh tapi sambil minum es jeruk apa jeruk panas nah karena si vitamin uh, si vitamin sampai karena si zat besi ini akan lebih mudah menyerap di uh, Um, bagian yang asam di bagian di kondisi yang asam kayak gitu. Nah, oke, okay, kita langsung jawab ya. Pertanyaannya, kita jawab: pokoknya baca di highlight storyku ya. Kalau misal mau tau, hmm. oke, okay, pertanyaan pertama: 30-80 ml itu per hari, dok. Kak, enggak <gak> jadi 30-80 ml darah itu per satu siklus, satu siklus tuh bisa dari ada yang tiga hari kalau pendek, ada yang delapan hari, sembilan hari kalau panjangnya rata-rata lima tujuh hari lah ya, itu satu siklus, nggak nggak per hari ya. Terus, sering hate sampai perutnya sakit banget, sering juga sampai muda, sampai mutah gitu kalau misalkan awal-awal nyeri perut di hari pertama kedua masih wajar ya kalau misalkan terus sampai nyerinya banget bahkan sampai muntah-muntah tolong diperiksakan ke dokter kan karena kita nggak bisa dong ngasih tahu kamu sakit apa dan gimana cuman by chat gitu harus periksa langsung ke dokter biar dapat ceritanya lebih jelas gimana terus pemeriksaannya lebih jelas gimana apakah memang ini masih dalam batas wajar memang Kontraksinya sekuat itu, sehingga kamu merasa sangat nyeri sampai muntah, atau memang ada kelainan lain. Oke, okay. terus kalau banyak minum air putih, berpengaruh sama banyaknya darah yang keluar, kah? Enggak ya, kan? Um, gini, air itu ketika kita minum nanti akan disaring melalui ginjal untuk dikeluarkan kembali ke um, dikeluarkan kembali gitu sedangkan darah yang keluar dari menstruasi ya itu berupa darah darah yang sudah tersaring kayak gitu jadi kalau misal mempengaruhi pun nggak sama mempengaruhi itu kok karena memang dalam tubuh tuh udah ada sistem sendiri yang mempengaruhi kadar air yang jangan nggak bisa nyampe berlebihan juga nggak bisa nyampe kekurangan tuh udah ada sistemnya sendiri gitu cara untuk tahu volumenya 30 sampai 80 udah aku jelasin ya tadi. Satu e, pembalut itu sekitar 5 liter Jadi silakan di kali sendiri. Berarti kalau nyerinya cuma 1 sampai 2 hari masih normal. Masih dong. Kalau misalkan 1 sampai 2 hari awal-awal nggak ada gejala-gejala lainnya, seharusnya masih normal. Kalau waktunya tidak tentu gimana, Kak? Aduh, apa yang yang waktunya tidak tentu? Menstruasinya nggak tentu. Coba dicek lagi. Tidak tentu maksud kalian tuh emang kadang jaraknya 14 hari atau jaraknya 30 hari. Bukan dilihat dari tanggalan ini ya, tanggalan kalender ya. Menstruasi misal tanggal 1, tanggal 1 terus enggak, enggak kayak gitu caranya. Tapi misal jaraknya antara menstruasi hari pertama ke menstruasi hari pertama berikutnya itu 20 hari, ya jaraknya akan 20 hari terus. Berarti kan kalau misalnya sekarang dapat tanggal 1, besok tanggal tanggal 2 Sabu. Terus besoknya lagi dapat tanggal berarti berapa tanggal? Hmm, 20-an 20-an Ya tanggal segitulah tanggal Oh tanggal 10-an tanggal itu Ya kayak gitu bukan yang terus habis itu tiap tanggal 1 tanggal 1 terus Kalau misal ternyata emang jaraknya yang beda-beda Itu tadi kalian coba lihat apakah uh, sekarang kalian sedang stres Atau sedang melakukan olahraga berlebihan itu juga bisa mempengaruhi Kalau so, misalkan minum <coughs> minum obat, obat-obatan Kayak ya macam-macam yang di warung Nah itu kita lihat lagi apa isi obatnya, aku enggak, karena sejujurnya aku enggak begitu sering minum obat-obatan yang uh, anti nyeri gitu-gitu ya, paling ya cuman minum herbal-herbal jamu-jamuan aja, kalau lagi pengen gitu, nah, hmm, kayaknya kalau misalkan obatnya itu kamu lihat dulu, apa sih kandungan di dalamnya gitu, apakah obat itu emang sebenarnya hanya anti nyeri, karena biasanya kalau emang nyerinya berlebihan akan diberikan anti nyeri atau ada isi-isi lainnya Nah itu coba kamu baca terus kamu konsulin dulu Karena aku juga belum tahu isinya apa gitu Makanan yang mengandung zat besi udah aku jelasin ya Daging, sayur, diminumnya sama vitamin C Sama es jeruk, boleh Terus menstruasinya normal, nggak wajar Nggak wajarnya kadang sebulan sekali, kadang sebulan dua kali Nah itu tadi aku <coughs> jelasin di awal aduh sore serak Nah menstruasi yang gak wajar Kadang sebulan sekali, sebulan dua kali Aku jelasin di awal kan tadi coba dicek Apakah itu menurut tanggalan Atau memang jaraknya segitu Kalau misalnya memang ternyata jaraknya berubah-ubah Cek lagi apakah kalian memang sedang dalam kondisi stres atau dalam perubahan pola hidup, pola aktivitas karena itu mempengaruhi. Nanti kalau misal kalian balik normal, biasanya normal lagi. Dilihat aja, yang penting nggak mengganggu. Kalau sampai benar-benar mengganggu kehidupan kalian atau kalian merasa emang Uh, pola mensnya tuh sangat aneh banget kayak gitu nah itu baru kalian periksakan ke dokter atau kalau emang kalian ragu-ragu aduh takut ya periksain ke dokter karena aku nggak bisa kasih solusi apa-apa kalau aku nggak tahu cerita lengkapnya nggak tahu pemeriksaannya kayak gitu ini sebatas edukasi aja yang aku kasihin di sini oke okay, semuanya makasih banget buat yang udah nonton YouTube ini Makasih buat yang udah nonton highlight story aku, makasih buat yang udah tanya-tanya, aku sedang ngobrol sama kalian, semoga apa yang aku bahas ini bisa membantu kalian. Dan jangan lupa uh, kalau menstruasi tadi, sering-sering ganti pembalut karena itu menyebabkan lembab kan di, di area situ. Oke, okay, next aku akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada uh, di Instagram story aku karena aku akan bahas masalah kesehatan setiap hari Sabtu. Terima kasih banyak ya Jangan lupa like dan subscribe Kalau ini berguna buat kamu Dan jangan lupa kalau punya pertanyaan Atau topik-topik Topik sih ya Jangan pertanyaan personal Aku lebih suka kita bahas topik yang pengen kalian bahas jangan lupa jangan lupa jangan ragu untuk komen di bawah atau juga bisa nge DM di Instagram aku atau kalau pas aku buka sesi nih pertanyaan di hari Sabtu boleh tuh kalian masukin ke situ oke okay, semuanya semoga ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua jangan lupa follow @lili_artlita ya dan subscribe